Pemirsa, jumlah jamaah haji Indonesia yang menjadi korban tewas dalam tragedi Mina bertambah. Hingga dini hari tadi, 7 jenazah jamaah haji asal Indonesia berhasil diidentifikasi. Dengan demikian, jumlah korban wafat bertambah menjadi total 41 orang. Sementara jamaah haji Indonesia yang dirawat di rumah sakit bertambah 4 orang menjadi 10 orang. Sehubungan dengan identifikasi baru, maka jumlah jamaah yang belum kembali ke pemondokan berkurang menjadi 82 orang dari sebelumnya 90 orang. Dan berikut keterangan Abdul Jamil, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dalam jumpa pers di Mekah Arab Saudi pagi tadi. Sekecil apapun alat yang bisa menjadi petunjuk bagi penentuan identitas seseorang, senantiasa kita lakukan telaah dalam rangka untuk tetap menjaga akurasi dari data. Dan berikut nama-nama korban meninggal asal Indonesia.